ini catatan khusus berhubungan dengan relokasi lokasi dinas PU, relokasi pemindahan lokasi. Jadi kita di sana pembahasan kita lakukan pemindahan itu sesuai dengan hak bargaining kita DPRD, dan itu kita sudah final, kita sudah putuskan bahwa kita pindah itu dengan alasan pindah satu lokasi ke lokasi tetapi tidak beda distrik. Jadi kita pindahkan itu kita lihat dari urgensi kebutuhannya, itu yang kita lihat, dan kita sepakat kita pindahkan lokasi. Jadi tidak bisa PU menyampaikan bahwa ini dari provinsi bilang tidak bisa dipindahkan. Itu bukan alasan. Dia tidak boleh membangun suatu hal yang tidak benar kepada menyampaikan kepada bupati. Tetapi dia harus menyampaikan sesuai kesepakatan kita, dan kita lakukan itu bukan untuk DPRD tetapi untuk masyarakat. Masyarakat. Bukan kita mau pakai untuk kita. Kita mau kerja juga tidak. Tetapi ini DPRD kita itu ada dari rakyat dan untuk rakyat. Sehingga kita bicara untuk urgensi. Kita pindahkan juga lokasi yang betul-betul sasaran. Jadi kepala dinas PU tidak boleh membangun kata-kata yang tidak benar kepada bupati. Dia adalah kepala teknis yang dia harus memberikan informasi yang benar, benar kepada bupati. Akhirnya macam ini kan Miru, macam Hasanuddin Ujung, kita pindahkan. Itu Hasanuddin Ujung lurus sampai sana, itu di sana ada orang atau tidak? Tidak ada orang, itu tidak urgent. Sekarang ini keadaan situasi daerah, khas daerah seperti begini, situasi begini, kami tidak boleh taruh pekerjaan yang tidak menyentuh masyarakat.